Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu image fusion dan bagaimana penerapannya dalam graphical user interface dengan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Sebelum kita pelajari teorinya lebih lanjut, coba perhatikan gambar apa ini. Ini adalah gambar dari sebuah foto hasil dari pengolahan citra digital dengan menggunakan teknik image fusion. Kalau kita perhatikan secara seksama, foto ini sebenarnya adalah dua buah foto yang digabungkan menjadi satu. Nah, hasil penggabungan dari kedua foto inilah yang dikenal dengan nama image fusion. Nah, sekarang apa itu image fusion? Kalau kita definisikan secara sederhana, image fusion itu adalah penggabungan dari beberapa citra menjadi satu bagian. Agar dapat menggabungkan beberapa citra menjadi satu bagian, maka persamaan matematik yang kita gunakan seperti ini. Di mana FOXC ini adalah citra outputnya, kemudian F1XC dan F2XC itu adalah citra inputnya. Yang perlu diperhatikan dalam kedua citra input ini adalah ukurannya harus sama. Jadi kalau semisal citra input pertama ini ukurannya 150 × 200 pixel, maka citra input yang kedua ukurannya juga harus 150 × 200 pixel. Kemudian W1 dan W2 ini adalah bobot yang digunakan oleh masing-masing citra input. Dalam penentuan kedua nilai bobot ini, yang harus kita perhatikan adalah total dari kedua nilai bobot ini jumlahnya harus sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya, persamaan image fusion ini dapat kita analogikan seperti ini. Semisal kita memiliki dua buah citra input yang akan kita gabungkan menjadi satu, di mana citra input pertamanya memiliki nilai pixel seperti ini. Kemudian citra input yang kedua nilai pixelnya seperti ini. Lalu kemudian juga kita siapkan sebuah citra output untuk menampung nilai yang dihasilkan dari persamaan image fusion yang kita gunakan. Baik, yang pertama kita ambil nilai pixel pertama dari citra input 1 dan citra input 2. Kemudian kedua nilai pixel ini kita masukkan ke dalam persamaan image fusionnya. Misalkan nilai bobot yang kita gunakan untuk penggabungan kedua citra input ini adalah 0,5, maka perhitungannya adalah 0,5 kalikan dengan nilai pixel pertama dari citra input 1. Kemudian bobot yang kedua kita kalikan dengan nilai pixel pertama dari citra input 2. Nah, hasil dari kedua perkalian ini kita jumlahkan dan hasilnya kita jadikan sebagai nilai pixel citra outputnya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pada pixel berikutnya. Jadi kita ambil nilai pixel yang kedua dari citra input 1 dan citra input 2, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan, dan hasilnya kita jadikan sebagai nilai citra outputnya. Nah, perhitungan seperti ini kita lakukan pada semua nilai pixel yang ada di citra input 1 dan citra input 2, sehingga citra outputnya terisi dengan nilai yang dihasilkan dari persamaan image fusion yang kita gunakan. Nah, sekarang agar tidak hanya membayangkan teorinya, mari kita coba membuat sebuah graphical user interface seperti ini, di mana dalam graphical user interface ini kita bisa menggabungkan dua buah citra digital menjadi satu. Silakan dibuat rancangannya, di mana dalam rancangan graphical user interface ini kita buat dua buah button, yaitu button input 1 dan button input 2, di mana button input 1 kita gunakan untuk menampilkan citra pertama, sedangkan button input 2 kita gunakan untuk menampilkan citra input kedua. Kemudian kita siapkan juga tiga buah akses, di mana akses pertama kita gunakan untuk menampilkan citra input pertama, akses kedua kita gunakan untuk menampilkan citra input kedua, dan akses ketiga kita gunakan untuk menampilkan hasil penggabungan citranya. Kemudian yang terakhir, kita siapkan juga sebuah slider, di mana slider ini kita fungsikan untuk mendapatkan nilai bobot, yang nanti nilai bobot ini akan digunakan dalam perhitungan image fusion yang kita gunakan. Baik, silakan dibuat rancangannya, dan sekaligus masukkan coding untuk button input 1 dan button input 2. Cara ngodingnya sama persis dengan graphical user interface yang telah kita kerjakan dalam video kedua dan video yang ketiga.
sudah berhasil. Sekali lagi yang perlu diingat, kedua citra yang kita jadikan sebagai citra input ini ukurannya harus sama. Jadi kalau citra input pertama ukurannya 150x200 pixel, maka ukuran citra input keduanya juga harus 150x200 pixel. Sekarang tinggal kita coding slider yang akan kita gunakan untuk mendapatkan nilai bobot dari kedua citra inputnya dan sekaligus menampilkan hasil penggabungannya ke dalam akses 3. Gimana cara ngodingnya? Kita klik kanan slidernya, view callback, callback. Secara garis besar, yang kita lakukan dalam codingnya slider ini adalah yang pertama, panggil kedua citra inputnya, kemudian buat variabel hasil yang dimensinya sama dengan citra input. Kemudian yang berikutnya, buat metrik yang ukurannya sama dengan citra inputnya. Kemudian tentukan nilai bobot dengan menggunakan slider. Kemudian lakukan perulangan perhitungan image fusion. Berikutnya tentukan tempat tampilan citra hasilnya. Kemudian tampilkan citra hasilnya. Jadi inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pembuatan coding pada slider image fusion ini. Baik, sekarang mari kita coding satu persatu langkah yang harus kita kerjakan dalam slider image fusion ini. Caranya mirip dengan coding yang telah kita pelajari dalam video sebelumnya yang membahas tentang negatif citra. Jadi bagi yang belum melihat video negatif citra, silakan lihat dulu videonya, pahami materinya, baru kemudian lanjutkan coding slidernya. Sekarang kita panggil citra input 1 dan citra input 2 yang telah ditampilkan dengan menggunakan button input 1 dan button input 2. Untuk citra input 1, misalkan kita simpan dalam sebuah variabel namanya foto 1. Kita panggil citra input 1-nya. Kemudian untuk citra input 2, kita simpan dalam variabel foto 2. Kita panggil citranya. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya, kita buat sebuah variabel hasil yang dimensinya harus sama dengan citra inputnya. Karena perhitungan persamaan image fusion ini dilakukan pada kedua citra, maka kita juga harus menyiapkan dua buah variabel hasil. Jadi hasil yang pertama dimensinya kita samakan dengan foto 1. Kemudian hasil yang kedua itu dimensinya kita samakan dengan foto 2. Kemudian kita buat metrik yang ukurannya sama dengan citra inputnya. Caranya tulis kurung metriknya, kemudian kita tulis M untuk simbol sumbu X-nya dan N untuk sumbu Y-nya. Dan ukurannya kita samakan dengan citra input yang kita gunakan. Karena citra input yang kita gunakan ukurannya sama, maka kita bisa memilih foto 1 atau foto 2. Hasilnya sama saja. Kemudian berikutnya, kita tentukan nilai bobot dengan menggunakan slider. Caranya bagaimana? Misalkan nilai bobotnya kita simpan dalam variabel bobot. Nah, untuk mendapatkan nilai dari slider yang kita gunakan, kalau di MATLAB caranya kita ketik get seperti ini. Dalam kurungnya get ini ada dua parameter yang bisa kita masukkan. Yang pertama adalah objek apa yang akan kita gunakan. Yang kedua, data apa yang ingin kita dapatkan. Baik, sekarang kita masukkan parameter yang pertama, yaitu objek apa yang akan kita gunakan. Caranya, kita ketik handles, dot, kemudian objeknya kita tulis. Karena kita akan mendapatkan nilai ini dari slider, maka kita tulis objeknya slider 1. Kemudian data apa yang ingin kita dapatkan? Karena kita ingin mendapatkan sebuah nilai dari slider yang kita gunakan ini, maka yang kita masukkan di parameter kedua ini adalah value. Ingat penulisannya harus diletakkan di antara dua tanda kutip. Kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan perulangan untuk perhitungan persamaan image fusion-nya. Caranya bagaimana? Jadi kita buat perulangan untuk sumbu X dan perulangan untuk sumbu Y-nya. Oke, seperti ini. Untuk perulangan sumbu X-nya, kita mulai dari koordinat sumbu X yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kemudian untuk perulangan sumbu Y-nya,
Kita mulai dari koordinat sumbu Y yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, di dalam perulangan sumbu X dan Y inilah kita masukkan perhitungan dari image fusion. Ingat tadi bagaimana persamaannya? Untuk citra hasil dari input yang pertama, kita masukkan persamaannya bobot dikalikan dengan citra input pertamanya. Tadi sudah kita kasih nama foto 1. Kita masukkan koordinatnya. Kemudian kita siapkan hasil yang kedua untuk menampung hasil perhitungan dari citra input yang kedua. Kita masukkan persamaannya bobot dikali citra input yang kedua. Tadi sudah kita kasih nama foto 2. Kita masukkan koordinatnya. Ada satu hal yang harus kita perhatikan dalam perhitungan bobot yang digunakan dalam citra input yang kedua ini. Masih ingat persamaan yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa total bobot yang digunakan dari kedua buah citra ini totalnya harus 1. Maka berapa nilai bobot yang harus kita masukkan dalam bobot citra input yang kedua ini agar ketika kedua nilai bobot ini dijumlahkan nilainya sama dengan 1? Tentunya kita tidak perlu repot-repot mencari berapa nilai yang harus kita masukkan. Kita masukkan saja di sini 1 minus bobot. Jadi seperti ini. Jadi misalkan nilai bobot yang pertama ini kita gunakan nilai 0,7, maka untuk bobot yang kedua berapa nilainya? Ya tinggal 1 dikurangi 0,7, ketemu 0,3. Jadi seperti itu. Nah, setelah perhitungan persamaan pada kedua citra input ini kita lakukan, maka terakhir kita gabungkan hasil dari kedua perhitungan tersebut ke dalam sebuah variabel baru. Misalkan kita kasih nama hasil, di mana hasil ini adalah hasil penjumlahan dari hasil pertama ditambah dengan hasil yang kedua. Oke, seperti ini. Yang berikutnya, kita tentukan tempat tampilan citra hasil image fusionnya. Caranya, kita tulis akses. Karena hasilnya akan kita tampilkan di dalam akses 3, maka di sini kita tulis handles.access3. Terakhir, tampilkan citra hasil image fusionnya. Kita tulis info. Kita masukkan hasil image fusionnya. Tadi sudah kita kasih nama hasil. Kita tulis di sini hasil. Oke, seperti itu. Kita simpan. Kita run. Kita masukkan citra input pertama. Kemudian kita masukkan citra input kedua. Kemudian kita klik slidernya. Nah, perhatikan. Kedua citra input ini akan langsung bergabung dalam sebuah citra. Nah, kalau kita ingin merubah bobot yang kita gunakan dalam persamaan image fusion ini, kita tinggal mengklik anak panah ke atas atau anak panah ke bawah yang terdapat dalam slider ini. Semakin ke atas slidernya, maka bobot dari citra input 1 ini akan bertambah besar, sehingga tampilan dari citra input 1 ini akan terlihat lebih dominan daripada citra input yang kedua. Coba kita naikkan slidernya. Nah, seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Semakin ke bawah nilai slidernya, maka bobot dari citra input yang kedua itu akan semakin tinggi, sehingga citra input yang kedua tampilannya akan lebih dominan dibandingkan dengan citra input yang pertama. Seperti ini. Kalau slidernya kita letakkan di tengah, maka bobot dari kedua citra input ini akan berimbang, sehingga tidak ada yang dominan di dalam tampilannya. Demikian pembahasan tentang image fusion ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.